Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita orang naik kereta nak menuju ke Shah Alam balik. Okay, sebenarnya tadi kita orang berhenti sekejap kat sini. Lepas tu kita orang cari tandas. So bila kita orang cari tandas tadi, kita orang nampak ada seorang orang perempuan. Dia tengah duduk dekat luar kawasan resort ni. Dia seorang je. So aku ingatkan, mula-mula aku ingatkan guard. Tapi dia tak pandang langsung kita orang. Kita orang tak nampak muka dia. So jadi persoalan kepada kita orang berdua ni kan. Adakah itu orang ataupun entiti ke apa? Sebab aku pelik pasal perempuan ni, dia pukul 2 nak pukul 3 pagi ni. Dia duduk luar seorang-seorang. Lepas tu di tempat yang agak terasing. Orang. Nah, dia bergerak tu kan? Dia bergerak orang, tapi aku sebab tak jelas tau dia punya muka. Laki kot. Laki bersnokat. Laki lah. Kau tengok? Laki lah. Cahaya aku tu pun. Haa, dia pandang, dia pandang. Laki lah, jom. Laki kot. Laki pakai jaket. Ke dia sampai sini waktu pagi? Jadi kita orang dalam perjalanan untuk balik semula ke Shah Alam. Sekarang dah pukul 3 pagi. Yang ni dah masuk jalan ke masih pergi beza lagi? Belum lagi yang jalan tu kan? Jalan creepy tu kan? Maksudnya? Belum. Nanti akan ada gerbang yang macam yang gerbang selamat tinggal ke. Ha. Aku tengok liku jalan rauk tu, raya kak. Lagi jauh rasa gerauk. Tapi kita nak pergi sana, tak ada kepentingan lah. Dia nak patah balik, ni jauh. Next time lah. Kalau view apa? Kalau dah tak ada tempat saya nak buat. Buat pula, yang rauk pula. Kita naik awal. Turun kat pukul 12 kita lepak sini sekejap. Lepas pukul 12 kita turun kat rauk. Kita makan sini kat atas ni. Syok juga atas ni makan. Tapi sebab dia sejuk, dia sejuk kan lapar. Lepas tu turun, dah pukul 1 kita turun dekat rauk. Okay, so kita orang start balik turun menuju ke Shah Alam. Sepertinya dia akan buat macam kak dia nak balik waktu malam ni, emergency, nak ikut kita orang belakang. Buang sampah buat kereta ni. Buang sampah pukul 3 pagi. Alah, dia follow ke? Tak kot. Tak, dia buang sampah. So dia akan kembali kat takkan tu pergi kembali kat. Kembali kat ni buang sampah kot. Itulah pelik kan. Atas ni pelik-pelik orang kat sini. Kalau kita 3 pagi kan, semata-mata dia start kereta tak buang sampah. Kalau tempat ni meriah tak apa kan. Macam orang tak tidur apa. Okey lah buang sampah lah. Aku dah barai gila kan. Nanti esok pukul 12 aku bangun. Resort atas tu no. Lombok. Besar-besar tu. Tapi dia ada resort yang bergantu juga kan? Oh, yang bergantu, kita duduk. Ada, ada orang buat apa? Kan, bukan beza ni? Ada kat kita. Tapi kalau tengok logik lah. Logik pasal apa? Kan macam orang tak aman kan? Jadi macam mungkin tempat bila lama tak duduk. Ini standard lah, itu standard. Malam pula, macam tak hidup langsung. Lama ada orang. Sana. Belakang. Alah, kalau boleh bagi dia lalu tu, kita bagi dia lalu lah. Tak apa kot, hujung sembang kot. Lepas lah, tak lepas kan? Tak lepas. Kereta besar. Lepas? Tahu? Dia nak lalu, sebab aku rasa tak lepas. Satu lorong. Bayangkan kat yang sembang tadi, yang pakai phaser. Tapi jauh lagi lah. Ni mamat tadi ke? Makan kereta kat tadi? Yang pakai kereta kat tadi? Eh, takkan datang naik ni buang sampah lepas tu turun kat mana? Dengan lampu putih kan? Okay, kita orang terpaksa laju sikit. Terpaksa ada orang kat belakang. Kita orang nak bagi dia lalu dulu. So, paling dekat pun yang simpang 2 tadi. Yang satu naik atas, satu naik bawah. Agak 7 kilo kat lah. Aku rasa nak sampai ke simpang. Sebab kita orang macam nanti kan kita orang nak berhenti kan. Kau ada benda nanti kalau ada orang kat belakang macam annoying lah. Ada kereta kat belakang. Kereta apa lah? Tak belakang. Macam kereta Alphard.
So tak tahulah kalau dia nak follow kita orang ke apa. Kita orang memang nak bagi dia jalan tak luar. Tak, dia nak bagi dia jalan tu. Dia tak ada lah cuba nak memotong. Sebab tak syok lah bila ada kereta belakang. Sebab kita orang nak jalan slow, bukan nak jalan laju. Ni terpaksa laju pula. Sebab waktu kita menyendul belakang. Ni depan. Lepas bagi dia apa-apa dia dulu. Okay, kita orang bagi dia lalu dulu. Kok dia nak kita lalu dulu? Eh ni yang mau sampah ni. Tunggu dia duduk. Pelan-pelan. Tak, pasal apa dia naik atas dia buang sampah? Pukul 3 pagi. Banyak orang ke apa? Tu apa? Enjoy lah. Hilang. Tak, tapi memang orang lah. Dia nampak buang sampah pekat-pekat. Cuma kita orang pelik. Kita orang nampak dia dekat atas tadi. Dia buang sampah dekat atas sampah. Lepas tu dia pakai kain pelikat macam Melayu kan. Tu naik kereta, kita ingat dia duduk, dia duduk kat atas ni lah, nak buang sampah. Lepas tu masa kita orang turun, tiba-tiba dia ikut belakang. Jadi jalan depan ni, kita jalan depan kita orang ni rasanya macam dah tak ada apa-apa dah. Dah macam tak ada bangun, macam tak ada bangunan lah. Mungkin dia nak turun ke Kuala Kubu Baru ke apa kan, malam-malam. Tapi tak tahu lah, dia buat family ke, dia pun buat paranormal video ke kan. Kita tak tahu lah. Tapi bawa laju ni tu bukan paranormal kot. Kita orang macam pelik. Pasal apa dia. Tapi dia terus start dia tak. Dah hilang lah kereta. Dia pun memang laju pun. Ya lah. Aku ingat lepas, lepas yang simpang 2, simpang 2 cabang tadi baru cerita. Tapi kemungkinan dia nak pergi situ lah. Sebab simpang naik balik cabang tu lah, dia naik, boleh naik balik. Betul lah, one way kan. Dia mana ada tempat nak patah balik ke hotel dia. Aku rasa, tapi kalau one way pun, mana ada kereta nak lalu. Dia pergi santak je lah apa. Balas lawan arus. Kalau ada pun dia kena pergi lah sikit kan. Itu aku cakap pelik sikit dia. Aku rasa mungkin tadi dia lambat tadi. Dia nak pergi cuba naik. Lepas tu tiba-tiba dia cakap yalah one way lah. So dia tiba-tiba ke bawah sini, dia nak naik balik. Tapi jauh tau, 7 kilo. Masa kita orang lalu macam creepy lah. Kalau seorang, tapi nampak macam jadi seorang lah tadi. Mungkin ni ada dahan jatuh. Jalan jadi kecil. Ni pun orang dah alih ni. Dia alih sikit lah. Asal dia lalu lah. Entah apa motif dia dengan kain pelikatnya. Susah kan. Itulah manusia, sifat manusia. Kita susah nak predict. Yang tadi kau suduh-suduh tu pakai lampu picit ni tu lah. Ha? Yang macam kau suduh-suduh tadi pakai lampu picit lah. Ha, lampu picit lah. Terang tak lah lampu picit? RM300. Ya. Memang terang. Tak lah, memang terang. Memang terang tu. Tak bohong ni terang. Terang tu macam pakai spotlight. RM300 cas ke? Ha? Eh, tapi terang semua ni. Cas apa lah? Cas lah. Ni yang paling terang. Tapi terus panas ni. Oh dia tak biasa panas lah. Ini yang aku cakap ada yang harga RM1,000. Ikut. Dia lagi besar. Atau bateri dia kuat kau. Tak, rasa macam terang gila. Macam turun macam kembang macam tu kan. Macam mahu pakai spotlight halogen. Kita Dia pakai sekejap-sekejap boleh lah. Kalau nak buat konten memang susah. Yang macam kau beli beta. Jadi kalau kau jumpa something, kau nak fokus, okey lah. Tapi kalau kau sentiasa pegang buat jalan gitu lah, tu tak lah. Tak praktikal. Sebab dia mungkin bateri dia pun tak lama ni. Kau mukit ni tak salah sangat. Yang tu kau dah screenshot lah. Dah ada screenshot. Tak sampai lagi ya simpang kau. Macam dah nak menunggu nafis ni. Kayaknya dah masuk jalan turun tadi. Bukan ada yang tadi ya, yang macam dia tulis apa. Dia tulis Bukit Fraser. Takkan kita tak perasan. Lagi ya, sebab masa naik tu jauh kak, 7 kilo lebih. Oh, ni baru lagi. Berapa kilo ni?
7 kilo lebih. Kita naik lepas yang sempang tu pun rasa lama juga bila nak sampai. Rasa macam tak sampai. Yang tu memang aku walk slow tau sebab naik bukit. Tapi masa tu aku pun ngantuk ke? Eh. Macam kerja dengan ngantuk pun tak syok pun. Ya, dia tak fokus. Cakap aku kalau buat video, memang kalau aku dalam keadaan penat ke, dalam letih ke, ngantuk, aku tak buat video. Sebab tak boleh nak nak commit 100%. Video ni dia kena 100%. Orang anggap buat video ni macam biasa. Buat je, sekadar buat. Dia bila sekadar buat tu, sekadar buat. Sekadar jadi tu. Tak mungkin aku jenis perfection sama. Yang jenis kalau buat kerja, biar buat betul-betul. Ada orang jenis buat kerja, asal siap. Dulu jenis type pun. Ya, masing-masing. Saya kira oh, sampai simpang. Simpang tu. Nampak jalan, dah nampak jalan yang belah sana. Oh. Dia dah bertembung. Laju sikit. Tapi jalan ni okey sikit yang satu kan. Dia macam banding naik tadi. Jalan dia macam ni luas sikit. Sempit. Clear lah. Macam luas. Clear. Mana dia macam tempat-tempat berhenti kan. Kenapa kan? Dia naik. Lepas tu macam naik lah tempat berhenti. Pasal kalau dia macam lembab, dia akan berhenti dia bagi orang jalan. Simpang Kuala Lumpur raup 250 meter lah depan ni. Lepas yang, yang tu dia punya papan tanda. Dia punya okay, dah sampai ke simpang dia ni. Sebelah kiri raup kan. Simpang. Nampak kan? Tahu kan Zulu? Nak kat tu depan benda. Alright. Okay. Okay, gila. Cantik. Ini unggas-unggas. Okay. Ni ke sempang ni? Ha? Ni ke sempang ni? Takkan nanti ternaik balik ya? Tu apa pasal? Dah dia dah sampai lagi yang tadi tu. Dia sampai yang simpang rauk. Dia tak sampai simpang yang tu lagi. Dia lebih simpang. Cepat pasal. Okay, ni apa ni? Tandas tu. Tandas. Ni tandas. Tapi tandas ni dah tak ada elektrik. Ada ke lampu tu? Eh tak ada. Aku tandas dah tercabut. Tandas tinggal. Tandas tinggal. Mungkin kalau orang jalan kaki kot. Sebab ada laluan pejalan kaki. Mungkin kalau siang-siang ni meriah ni. Kan? Mungkin ada view. Ada view kot. Ada view pemandangan. Ni ada tempat jalan kaki. Ni apa? Ni jangan buang sampah. Dan sisa makanan anda. Anda diperhatikan. Dah diperhatikan. Mana-mana cuci try buang sampah. Siapa berhati dengan? Okay, ni ialah dia gerai kot. Gerai tinggal kot. Ni meriah kot dulu ke sana. Ni yang awal tadi kita naik ni kot. Dan simpang kita naik tadi. Ya, ni yang kita rasa 8 km. Kita rasa macam dah nak sampai ya. Klinik kesihatan. Klinik desa. Klinik oh, masa Cina. Ni pun tumbuh apa. Mana? Ni masa Cina eh. Masa Cina ke? Tak faham. China dan Jepun. Ke kat belah sana ada Tesla Titan. Eh, ya.
ada train station ni. Kau tunggu sekejap. Zoom nanti nanti boleh baca. Okay, ni dia punya papan tanda Bukit Fraser. Nampak lah habis lah. Ha? Nampak lah. Jelas. Kamera ni jelas. Okay, ni dah sampai pintu gerbang ni. Okay, ini pintu gerbang. Selamat datang ke negeri Selangor. Ha, Fraser Hill ni Pahang tu kan? Selangor. Sebenarnya Selangor Pahang, sepadan Selangor Pahang. I'm back Selangor. Saya punya kereta nak pulang belakang. Ni jambatan gantung. Ini jambatan gantung tadi. Nak aku nak buat poyang ni sekejap. Macam mana jalan lah. Okay, kod 21 dia nak turun. Tengok dekat kawasan jambatan gantung tadi. Okay, ni kod 31 lah. Dia lalu jabatan tu. Seorang diri. Okay, ni boleh tengok jabatan dia. Sekarang jam dah pukul 3.49 pagi. Kita orang menuju turun ke Selangor, Shah Alam, daripada Bukit Fraser Hill. Okay tak? Okay, kat ada banglo kat depan ni. Okay. Kat sini ada AY Studio buat content. Ya. Yeah. Ha. Ada banglo. Mana banglo? Oh yang tu ni, yang atas tu. Ada lah, aku baru tengok. Seru-seru. Dia buat konten ada. Tapi tak lah. Nampak ada, ada macam penampakan sikit lah. Yang ni lah, yang AY. Aku AY tak pernah tengok AY tu. So ni banglo lama. Dia buat. Lepas tu dia ada starting kat sini, ending kat sini. Oh, ni tangga dia. Lepas tu dia buat lah. Okay, ni banglo dia. Dia dah buat, aku tak payah buat lah. Boleh tengok AY Studio punya Fraser Hill. Ini lah ni. Tapi ada macam dengar-dengar bunyi, dengar-dengar apa? Tapak kaki, dengar orang bercakap. Dia seorang ke? Dia berdua. Ada dua lah, kawan-kawan. Betul, dia ada buat uji nyali 30 minit. Tunggu. Dekat sebab tu lah, sebab tu aku nampak, aku perasan lah. Dia seorang-seorang ke, dia dua? Dia berdua. Berdua seorang tu tunggu atas, lah. Seorang atas, seorang bawah ke, gitu lah. Tapi dia walkie-talkie, dia sambil berborak. Nampak ya, aku pun bawa walkie-talkie kat dalam beg. Patutnya orang jalan tadi, walkie-talkie lah. Tak, kalau kita tu, tapi kita punya kita tak, aku punya ada orang kita kira. Bukannya lupa review rumah. Kalau nak review rumah, mungkin konten lain kot. Okay. Sebab aku nak tahu jambatan tadi tu boleh kukuh ke tidak. Memang kukuh lah. Kukuh orang lalu lah. Memang untuk orang apa, santai-santai lalu. Okay, kat sini ada macam kuih lah. Kuih. Kuih Buddha. Kuih ada ular apa? Kuih Hindu. Kuih Hindu tepi bukit ni. Ni apa? Oh, ni macam rumah usang. Rumah buruk, rumah papan. So, aku cari handset sekejap. Okay, sebenarnya macam mana kita orang boleh nak memilih jalan Fraser Hill ni? Kalau ikutkan daripada kajian kita orang dekat Google, memang tak ada sangat cerita yang menyeramkan dekat Fraser Hill ni. Cumanya ada tempat tinggal hotel resort tu memang ada. Tapi dari sudut jalan dia, sebab kemungkinan pasal orang tak lalu jalan ni waktu malam.
Jadi cerita berkaitan dengan keseraman jalan Fraser Hill ni pada waktu malam sangat kurang lah berbanding dengan jalan ke arah lama, lebuh raya ke arah lama dan sebagainya. Jadi mungkin sebab faktor itu, jadi cerita seram jalan Fraser Hill pada waktu malam ni memang agak sukar dijumpai. Namun pada video pertama yang kita orang buat, iaitu jalan paling seram Johor Bahru tu, ada seorang lelaki telah komen, okay? Nanti aku akan tunjukkan. Dia telah komen, dia telah ceritakan pengalaman dia melalui jalan ini pada waktu malam, okay? So sekarang ni aku akan ceritakan cerita tersebut. Aku baca je lah apa yang diceritakan kan, okay. Ni berdasarkan apa yang macam diri dia ceritalah, okay. Aku pernah dulu waktu aku berkhidmat dalam tentera, aku pernah lalu jalan Bukit Fraser naik motor. Masa tu pukul 11 malam dari Kuala Kubu nak pergi Raub Sega Lama. Memang aku nekat dan tawakal masa tu. Berani sangat pun tak, takut sangat pun tak juga. Waktu pukul 12 lebih kurang senyam perjalanan, aku lepas pada jalan bawah yang nak naik ke Bukit Fraser dekat gate. Aku nampak di tepi jalan ada seorang lelaki naik basikal secara terbalik, kepala menghadap belakang badan termasuk muka, kemudian belakang kepala di depan dada. Lebih kurang macam tu lah. Yang lucunya, aku boleh berhenti dan tengok serta berfikir, macam mana orang ni naik basikal macam tu? Aku tak terfikir tu jin ataupun setan. Tengah asyik aku tengok dia terus kayuh basikal secara terbalik sambil bersiul. Siulan yang mendayu lagu Ulit Mayang. Masa tu bulu roma aku dah naik, aku terus jalan. Tapi muka dia nampak macam samar-samar. Sampai kat Pekan Raub, aku berhenti lepak kat masjid sebab mata aku dah mengantuk. Aku fikir nak lelak sekejap. Masa tu dah pukul 1 pagi. Nasib Alhamdulillah motor aku tak buat hal dalam perjalanan. Lepas tu aku tak ikut dah kalau malam lalu kat jalan Bukit Fraser. Ini adalah cerita yang disampaikan oleh pengalaman orang yang melalui jalan ini pada waktu malam. Dan atas cerita inilah yang kami membuat video review kali ini. Dan video review kali ini berkaitan dengan cerita yang disampaikan. Kalau ikutkan tadi yang kita gate tadi, yang Selangor tadi lah kau dah. Betul tak? Dia nak pergi Raub kan? Dia nak ke Raub, mesti ikut jalan yang tadi kita lalu tu. Oh, gate tadi lah. Jadi kalau dah sejam daripada, dia kata daripada Kuala Kubu Bahru sejam, aku rasa gate tu lah. Yang dekat dengan rumah yang kau kata buat, buat apa? Buat paranormal tu. Maksudnya dia kata lepas gate, maksudnya antara sempang satu ke kiri ke Bukit Fraser, terus ke Raub. Ya. Jadi di situlah dia punya, dia punya yang terjadi kejadian tu, dekat dengan kuil tu lah. Tapi yang orang ni dia cerita dia kena seorang lah. Dia waktu tu dia jalan naik motor. Oh, ni dia mungkin tak fikir bahaya sangat kan. Dia ingat jalan ni, kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang bila kita lalu jalan-jalan macam ni, kita tak tahu, kita ingat jalan ni macam biasa ke tau, bagi orang yang tak pernah lalu. So sebab tu kita orang buat video ni, video ni untuk jelas kat korang, kalau korang jalan waktu malam macam ni lah situasi dia. So terpulang kepada korang nak decide nak lalu ataupun tidak. Itu tujuan kita orang buat konten yang macam ni kan. Macam orang ni mungkin waktu ketika tu mungkin dia tak pernah lalu jalan ni, dan dia tak tahu, mungkin dia ingat jalan seperti jalan biasa sajalah, jalan macam jalan kampung, ada perkampungan dan sebagainya. Tapi bila dia dah lalu dengan keadaan yang macam ni, memang nak patah balik pun rasa tak berbaloi dah. Jadi dia teruskan sampai ke penghujung perjalanan, dan dalam perjalanannya dia jumpa perkara yang pelik. Okay, tempat yang tadi Code 21 berhenti tadi, aku rasa dekat situ lah kejadian tu berlaku. Ya, lebih kurang ke situ. So itu sahaja cerita yang disampaikan. Terima kasih kepada yang menceritakan. Dan cerita ni korang boleh tengok dekat video jalan seram, jalan paling seram Johor Bahru. Aku dah pinkan dia di atas sekali, korang boleh baca kisah dia di atas tu. Dan antara cerita yang mendapat banyak sangat like, 500 lebih like.
Pergi Sitchin 40. Ni kau terus Shah Alam eh? Ha. Macam dekat jugalah Shah Alam sini bagi aku kalau 2 jam. Sebab kau tak boleh buat laju kan. Dia, macam jarak dia dekat je. Tapi ni aku rasa dah laju dah kot. Compare dengan yang naik tadi. Naik, eh, nampak. Naik macam tinggi kita layan. Laju-laju nak mana anjing ni layan je. Layan lagi pun turun bukit kan. Takkan nak buat selu pula. Layan kelajuan turun bukit kan. Pukul 4 pagi. Eh pun sebab kita dah lalu. Dah lalu tadi, sebelum ni kita kena selu sebab nak kita tengok. Tak pernah lalu lagi. So kita tak tahu apa yang jangkaan. Kita akan selu dekat tempat tadi lah. Yang kalau nampak tokong lagi, nampak tempat camping yang terkaitan-kaitan lagi. Jangkaan ya, pada masa akan datang. Selu-selu lah kita orang. Tak dah tahu mana tempat yang nah, kita orang dah tengok awal tadi. 87 jam naik tadi kita tak tahu. So itu yang selu lah. Kita tak tahu apa akan yang depan tu apa. Ni yang ni aku pelik. Macam bukan tokong tak tokong. Okay, kat tepi kanan jalan ni dia macam ada tokong ke atau macam ni? Tokong Cina ke je? Kuil. Okay, ada kuil lah kanan ni. Kuil. Tapi kuil dia pelik lah kan? Macam siap ada. Ya mungkin lah kuil dia nak macam nak besarkan lah. Misalkan kuil satu macam pondok lah kan? Macam tokong pun satu pondok lah kan. Tak sebab tu aku tertanya-tanya ni kan, dia siap kan? Macam ada rumah macam kuil tak kuil, tokong tak tokong. Tak tahu ni. Aku tak nak turun ke tempat-tempat je tu sebab aku hormat eh. Hormat. Sebab nanti aku turun dia ada kaum yang sensitif, aku tak nak ah. Aku just bagi tahu tu kuil dah. Dan ni isu apa? Isu perkauman. Kubur tak kira kubur Cina ke kubur Melayu ke, aku tak boleh nak buatkan kubur macam sensitif lah benda tu. Ya, kau sebab nanti waris kan, kalau tengok mesti dia macam dia rasa lah. Tak kisah kubur mana. Sebab tu konten kat kubur aku tak berapa gemar lah. Sebab benda tu tempat sensitif lah. Tempat agama kan ha, agama kubur kan. Ikut agama sih mesti lah. Jadi tempat-tempat agama ni kita malah. Memang seram tapi kita kena respect. Ada yang orang sensitif tu kita kena respect lah. Jadi kubur-kubur lama lah. Macam kubur-kubur jumpa kan, yang apa tak dah, dah lama betul. Memang waris jumpa memang tak ada, dah tak terjaga lah. Yang tu kan, lepas tu sikit lah. Yang tu boleh lah kalau nak buat review kawasan tu kan. Yang tu ada orang, ada orang ni, ada orang ni bagi tahu nak buat jalan ni ke? Tak ada lah. Sebab ada yang apa macam paranormal. Paranormal dia ada. Ada yang pergi kat tempat macam tu lah. Jalan-jalan apa cari rumah kosong ke gitu. Lepas tu nampak macam ada kubur. Kubur lama. Ha, kubur lama. Tidak pergi lah. Dah terbiar lah. Yang apa nisan dia pun dah macam buruk lah. Sikit je. Dah apa, macam dah tertanam, dah tertimbus gitu. Lama tak tahu apa ni. So pendapat Kod 21, adakah jalan ini menyeramkan? Kalau daripada 10 bintang. Kalau daripada 10, nak kata apa? 10 apa? Takkan bintang lah macam macam ni. Macam artis punya nak. 10 apa? 10 tahap keseraman. Ah, ya. Kalau daripada 10 tak keseraman, Kod 21 rasa berapakah tahap keseraman yang patut diberikan untuk jalan Brigade Fraser ni? Kalau nak ikutkan 8 lah boleh. Ah, 8. Jalan ni kalau keseraman 8 lah. Dia tak heavy sangat lah seramnya sebab jalan elok. Tapi kalau bab tak ada internet tu, kalau bab trail
Mencabar 9.5 lah. Mencabar. Sebab dia tak ada internet kan, tengah-tengah jalan. Kau memang trail lah, kau gamble lah kalau lalu. Lalu sebab apa? Tak ada. Kau bila hadapi masalah, kalau kau sorang-sorang naik hadapi masalah, kau tak boleh nak call. Kau gamble lah macam tu. Pada aku dan trail dia 9/10, tapi seram 8/10 lah. Seram 8/10 untuk cabaran dia yang trail tu 9/10 lah. Mencabarlah kau, mencabar, jadi apa-apa mencabar. Kan. Rosak. Ke dia sebagai. Kau nak mana nak terus? Kau nak balik. Kau nak call tak boleh. Kau nak pergi mana? Ha. Yang itu trail lah kan. Dia biasa kalau kau jam apa ada masalah kau boleh call. Kan? Ya, itu kong-kong kalau kau tak dapat nak settle pun kau boleh communicate dengan orang tu pun dah macam senang hati lah. Ya, kalau ada orang tahu kan. Ada so, dalam pengetahuan orang. Bagaimana pendapat Farhan Jamal pula? Lebih kurang lah. Sama kan? Sama lah. Sebab dia tak adalah seram yang betul-betul creepy macam memang kita lalu merasa perasaan, perasaan lain macam yang kan. Kalau perasaan yang ladang sungai pokok, tu lagi seram. Tu ada perasaan yang, sebab betul, yang ni kita orang tak ada pendapat aku sendiri lah. Aku dalam ni perasaan tu tak ada lah macam tak sedar hati ke, macam instinct rasa benda macam lain macam ke. Yang tu tak berapa nak ada lah. Macam biasa lah kan, lalu lah kan. Kalau tempat lain mungkin ada tempat yang rasa macam fish. Oh, Daun yang jalan jemeluang, dia kata macam jalan jemeluang tu ada apa? Dia tak tahu lah yang orang kata suruh pergi sangat. Ya, ada kisah. Ada banyak ah, banyak. Cerita banyak. Lepas tu dia jalan jemeluang tu jalan ke mana? Jalan daripada mana ke mana? Kita buka betul tu. Mesing. Tembus mesing. Memang banyak lah kes macam orang terkena sebagai orang cerita kan jalan tu lah. Ada 2-3 kisah lah yang setakat ni. Lepas tu dari segi ada orang buat pun memang creepy juga lah. Jalan tu besar. So aku tak jalan, tahu. Jalan macam ada lah orang macam buat jalan jalan dua lorong. Standard lah, standard. Tak ada jalan buruk, jalan teruk. Tapi lampu tak ada apa semua. Lampu tak ada. Dan macam tak ada orang lah. Lepas tu memang sebab jangan orang lalu lah macam. Ya, dah mungkin cerita-cerita sebab yang disampaikan. Kalau macam ni jangan orang lalu sebab tak ada kepentingan pun nak lalu kan. Oh. Kan macam naik Fraser Hill, macam tak ada kepentingan pun nak lalu. Lepas tu ada option jalan lain kan. Ya. Ada jalan highway kalau nak tembus ke Lapahang sana. Lapahang. Dah Raup kan. Macam tak ada keperluan lah jalan ni nak lalu. Okey. Tapi macam jalan jemeluang tu orang tak lalu tau. Orang elak kan. Orang elakkan lalu kan. Macam ni mungkin orang, sebab ada jalan lain. Sebab tu orang tak lalu jalan ni. Orang tak lalu jalan ni sebab ada jalan lain. Ada jalan lain dan yang lebih baik. Dan tak ada keperluan sangat pun nak naik Fraser Hill sebenarnya. Yeah. Malam-malam macam tu. Tapi kalau jemaah luar memang orang cakap tak elak kan. Siapa so, yang elak lalu kan. Tu memang orang bukan orang situ lah macam tu. Oh. Tu kisahnya lah. Macam orang tersalah masuk lah. Maksudnya macam tak tahu kisah ke apa kan. Tak tahu kisah tiba-tiba ni jalan jemaah luar. Nak tembus ke ataupun tiba-tiba waste seingkatan ke situ kan. Kita kadang kita sekarang zaman sekarang kita buka waste untuk tahu jalan kan. Kadang-kadang dia potong jalan yang macam tu lah. Ini air terjun tempat macam rekreasi. Mana aku punya kalau ni memang tak nampak pasal nampak depan. Kau buka lampu tinggi kan. Kedua Okay. Okay, dekat sini macam ada air terjun.
Ah, dekat belakang pula dia punya papan tandi. Ada bunyi air, bunyi sungai. Ah, tu bawah. Dia pun cari tu. Air terjun tu, Mai. Nampak? Tapi tak tahu kamera nampak tak. Memang nampak air terjun semua. Tu lah, air tu. Yang putih-putih tu air. Jom. Bawah ni bunyi air tu. Bunyi air jalan. Maksudnya dia lalu bawah jalan ni. Ya. Jambatan lah. Tadi tak perasan lah sini. Tak apa-apa nak perasan. Sebab kita jangan selur kat tadi. Ni ada daun. Okey, daun. Dah tak tahu naik lagi. Tak dah. Besok pagi yang ni. Banyak lagi jalan yang banyak. Dia datang sungai buku siapa? Dia sebab ni tau, jalan yang macam jalan yang orang tak berapa nak lalu tau. Jadi cerita tak berapa nak ada. Macam ni pun nasib baik ada orang komen. Kalau tak aku search macam kat ni, aku search dekat Google kan. Memang tak ada lah pasal itu pengalaman orang nak cerita kan. Sebenarnya banyak lah tu cerita dia. Cumanya bezanya orang ceritakan dalam tu ataupun tak kan. Mungkin orang kena, orang simpan. Macam wife aku kata, sepupu dia kata kena daripada jalan, tak tahu lah. Dia kata daripada Johor nak balik ke Terengganu kan, ikut jalan mesin macam mana lah, ikut mana jalan tak tahu lah. Pecah tayar dia empat-empat. Dia kata waktu tu malam lah, pasal emergency. Dia balik dah macam 12 malam. Lepas tu masa tu dia bawa wife dengan anak dia. Ke wife dia batu tu, tak ingat lah cerita tu. Ni wife aku cerita lah. Apa tu, pecah empat-empat tayar. Dia bawa agak bedal agak. Sampai rim sampai rim. Pasal dia rasa macam, tak tahulah, takut penjenayah apa, rasa macam bahaya. Tapi jalan lebih kurang macam ni lah, jalan tak ada orang kan. Dia pantai rim-rim sampai jalan je lah nak buat macam mana. Dia tak berani nak berhenti kan. Habis jahanam, rim-rim jahanam. Dia tukar ke dia rim. Malang-alang. Tapi tak tahu lah pasal apa tayar dia empat-empat pecah. Allahuakbar. Empat-empat pecah. Bukannya kata satu ke dua pecah, empat-empat pecah. Kalau kita fikir macam logik manusia kan, mungkin ada penjenayah letak tabur apa benda kan. Berhenti habis kan. Jadi dia tak berani dah. Tapi waktu tu yang wife aku cerita, tak silap, isteri tengah tidur. Dia seorang tengah drive. Dia tak nak kejut isteri dia. Dia terus kan jalan. Waktu tu wife dia tidur kan. Tak tahu lah pecah tu macam mana, boleh berjalan lagi ke, Allah Alam. Tapi yang tu cerita sampai spot rim dia sampai rosak. Kereta apa yang tak ingat. Jalan nak pergi Johor, jalan nak ke Johor nak ke Terengganu, aku tak tahu dia ikut jalan mana. Kalau ikutkan macam jalan highway Mesing tu, so jalan tu besar lah tu, belah pantai timur kan. Contohnya mungkin dia ikut jalan dalam sebelum tu. Tapi macam tu lah cakap, jalan-jalan macam tu orang tak cerita. Orang tak tahu. Dia pun dia cerita kat ni yang kenal. Kalau tak cerita, tak tahu. Dia pun tak type kan viral tu. Next time kena buat apa? Mana? Awal lah, siang ni tidur tu. Patut gerak awal lagi kan tadi. Sebenarnya kita cukup rehat. Pukul 12 tu kita start jalan lah kan. Macam ni dah lewat sangat. Ataupun kita kena cukup tidur lah. Sebab tu aku masa nak datang sini, aku cakap aku buat kat Jalan Pecah Alam. Sebab aku takut tak larat. Tu aku cakap aku memang rasa nak naik motor. Tu aku fikir takut aku jadi tak larat tau. Jadi badan lemah kan. Badan-badan lemah ni bahaya kat aku pula. Dan tak boleh pula aku dalam keadaan lemah tu. Satu bulan lah. Kita tengok bulan juga lah. Kalau ada bulan terang kan. Cantik kan. Tapi cerita tentang bulan ni sebenarnya memang ada kaitan pun dengan perkara-perkara ni. Kalau macam bulan mengambang, bulan penuh tu memang dia orang punya macam ni lah. Mak, ada kereta. Lori. Dia tak barang kot. Ada kaitan jugalah dengan alam-alam yang kita tak nampak ni. Rechargeable dia. Tak tahu, Allah Alam. Aku cas. Orang dulu kata bulan mengambang tu, sebenarnya orang dulu kata tu ada kebenaran dia jugalah. Bukan dia nak kata kan. Kita kadang-kadang muda ni kita rasa macam kagut apa semua. Aku dulu pun macam tu juga, style tu. Aku rasa macam
nonsense lah. Misalnya alah, orang lama kot, kira macam kolot kan. Tapi bila kau dah semakin besar, semakin matang, kau kaji tentang alam, dunia, hidup manusia, alam lain kan, benda ni adalah benda yang betul lah, ada kebenaran ni apa yang orang tua-tua pesan, orang tua-tua cakap. Sekejap kereta. Ah, ni lah yang camping ni. Tapi jangan suluh lagi yang padam dah lampu dia. Mana? Tengah baru. Mereka diorang tidur dalam ni. Tapi camera tak nampak. Tapi malas lah suluh kan. Pasal apa? Gamuk-gamuk lah. Ada ni, ada apa? Senapang apa? Pistol lah. Tembak. Pasal-pasal tembak. Aku nanti aku nak buat video macam ni ah, respon, video respon kan, macam buat respon, yeah, reaction. Tapi lah, react yang video-video seram ke apa, yang macam contoh yang macam apa yang kat sekolah yang kan. Yang tu aku nak buat. Lepas tu ada yang video orang Cina keluar dari kereta, dia takut, dia lari. Dia apa, ada jalan ke yang ni? Tak, ada jalan ke cik ke sungai ke apa? Dia macam tengah lapang. Aku dah ngantuk lah. Ini dah out of content lah ni. Ini yang besar ni. Yang macam tadi tu jalan kecil. Dan ni dah jalan besar lah, jalan sedap. Okay guys, kita orang baru turun daripada Bukit Fraser. Dan ini adalah tempat yang kita mula tadi. Dan setakat ni untuk mata kita orang tak nampak apa-apa, perasaan pun tak ada rasa apa-apa sangat. Dan untuk jalan ni, okay, setakat ni tu je untuk konten jalan paling seram, FJ seram. Okay, jumpa lagi, bye bye. Okay baik, sampai sini saja untuk review video seram, FJ seram untuk video kali ni. Korang jangan lupa like, share dan subscribe video ni. Dan insyaAllah korang nantikan video yang seterusnya. Jangan lupa, kalau korang sentiasa nantikan video daripada kita orang, korang tekan butang loceng. Okay, okay, sampai di sini saja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.